namanya durian, duri hitam. Dia tumbuh subur ya bosku. Nah, tumbuh subur banget ya. Di daunnya pun glowing banget bosku. Seperti guna skincare bosku ya. Skincare dia glowing banget, daunnya muda-muda. Nah, tumbuhnya normal bosku. Daun-daunnya subur banget ya. Oke, Pak. Muda semua. Muda semua dan indah kelihatan petang bosku. Dan petang hari udah mulai agak, tetapi masih terang lah, masih ada sinar matahari, masih ada sinar matahari. Matahari ini masih ada matahari bosku ya. Nah, ini sini namanya bosku. Saya untuk tanaman durian musangking dan durian hitam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat datang sahabatku dimanapun Anda berada. Oh ya bosku, jumpa lagi bersama Mas Agro Channel ya bosku. Oh ya bosku, kali saya hanya mereview di tanaman durian hitam di belakang saya ini bosku. Durian hitam di belakang saya ini dia cukup normal dan tumbuh subur bosku. Ya, penampaknya tumbuh subur banget bosku. Oh ya bosku, sebelum menonton video seterusnya jangan lupa like dan subscribe atau bagian keseluruhan lainnya supaya berusaha maju dan bersemangat dalam bertani. Oke, untuk video seterusnya cuma saya pikir biar tahu keseruannya bagaimana di dalam kebun durian duri hitam dan juga durian musangking Malaysia ini, karena ini berada di Malaysia bosku ya. Keseruannya tambahkan bosku ya. Tambahnya durian, duri hitam. Dia tumbuh subur ya bosku. Nah, tumbuh subur banget ya. Di daunnya pun glowing banget bosku. Seperti nah skincare bosku ya. Skincare dia glowing banget, daunnya muda-muda. Nah, tumbuhnya normal bosku. Dia glowing banget bosku ya. Ini durian duri hitam bosku ya. Durian duri hitam. Dan daunnya juga normal bosku. Tapi itu ini belum di pruning lagi bosku, belum tahap pruning, tahap pemilihan daun lagi ya bosku. Nah, ini masih ini, nanti ini akan dibuang bosku, disimpan yang bawah ini, ya ini dibuang, dan ini nanti buang juga, karena itu masih berdiri sama daun sana, nanti simpan dan ini buang bosku, dan buang ini dan ini buang supaya dan ini nanti biar cepat besar bosku, dan ini besar besar dan juga ini ya. Dan juga supaya biar cepat besar, supaya membesarkan dan green bosku, dan yang kurang berkualitas dibuang saja biar menghasilkan green ya. Dan yang ini mungkin disimpan ya, ini potong sini saja bosku. Sayang ini nanti biar akan menghasilkan buah bosku, atau buang sekali juga nggak apa-apa. Tapi masih belum seleksi lagi ya, belum seleksi lagi, nanti pekunya untuk pembruningnya lagi akan dibuang semua bosku. Dan ini dan ini juga bosku. Nah, ini bosku, nampaknya ya normal lah bosku, tapi ini belum pruning lagi, dulu saya pruning tapi yang bagian kecil-kecil. Nah, ini buang dan ini simpan. Nah, ini bosku, tapi ini belum seleksi lagi ya, masih tahap seleksi lagi, nanti tahap perawatan lagi bosku. Ini ya bosku, cara perawatan durian musangking dan durian hitam ya, tapi yang ini durian hitam ya bosku, dan yang ini durian musangking bosku, bagian sana, bagian sana durian musangking ya bosku. Saya hanya mereview saja durian musangking dan durian hitam bosku ya. Ya cukup subur ya bosku ya. Nah, dadanya cukup normal bosku ya. Namanya buahnya udah kokoh. Nah, daun-daunnya pun udah normal bosku ya, udah keluar daun muda semua.
Ke sana juga sama, bosku ya. Ke sana juga sama, normal. Daunnya keluar sekali, bosku ya. Daunnya, bosku. Dengan namanya, bosku. Ke sana sudah di pruning semua, bosku. Ya, bagian sana sudah di pruning semua, ada pruning ekstrim, bosku. Bagian sana sudah di pruning dengan ekstrim banget, bosku. Bagian sana banyak dipotong. Sudah kelihatan terang, bosku ya. Sudah bagian terang. Dan bagian sini belum lagi ya. Dan yang bagian sini belum lagi, bosku. Bagian sini belum lagi. Nah, ini nampakkan, bosku. Ini durian musang nih, bosku. Nah, subur banget ya. Nampaknya dahan-dahannya pun luar biasa sekali, bosku. Kita lihat dari jauh saja pun dah nampak bagus ya. Nah, ini durianya. Durian sangking dan durian duritam, bosku. Hanya menepiu untuk tanaman durian duritam dan durian musangking ya. Musangking Malaysia, karena ini berada di Malaysia, bosku. Oh, namanya, bosku. Dan daunnya subur banget ya. Kayak muda semua. Muda semua dan indah kelihatan petang, bosku. Dan petang hari sudah mulai agak, tetapi masih terang lah, masih ada sinar matahari, masih ada sinar matahari. Mataharinya masih ada matahari, bosku ya. Nah, ini sini namanya, bosku. Saya menunggu untuk tanaman durian musangking dan durian hitam ya. Bagaimana menurut pendapat bosku dengan tanaman ini? Nah, ini normal atau bagaimana? Kalau menurut saya itu normal, bosku. Menurut saya normal, tapi menurut bosku bagaimana dengan dandan seperti ini, bosku? Dengan dandan seperti ini bagaimana menurut bosku ya? Yang akan menghasilkan buah di sini nanti ya, yang akan menghasilkan buah ya, dengan dandan yang berkualitas ini, bosku ya. Dandan yang berkualitasnya yang akan menghasilkan buah, namanya, bosku ya. Tapi ini masih belum seleksi lagi, nanti baru seleksi lagi ya, karena belum di pruning lagi. Salam sukses untuk petani durian dimanapun Anda berada. Semoga petani durian semua makin maju dan sukses dalam petani ya. Oh ya, bosku, cukup sampai di sini dulu, bosku. Apabila bosku terinspirasi dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe atau bagikan ke seluruh petani lainnya supaya bisa maju dan bersemangat dalam bertani ya. Dalam bertani durian musangking dan durian hitam, bosku. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai durian dimanapun Anda berada. Selamat menikmati semua. Senyuman bagi Mas Ekru Channel.